Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé. Lionel Messi memberikan pesan yang sangat menyentuh ketika Andres Iniesta mengumumkan pensiun dari sepak bola pada 8 Oktober 2024. Dalam unggahan di Instagramnya, Messi mengenang kebersamaan mereka selama 13 tahun di Barcelona. Ia memuji Iniesta sebagai salah satu rekan yang paling ia nikmati bermain bersamanya dan mengagumi bakat serta keajaiban yang dimiliki oleh Iniesta. Messi menulis, "Sepak bola akan merindukanmu, dan kami juga. Anda adalah fenomena." Ia juga mendoakan yang terbaik untuk Iniesta di masa depan, sambil mengenang kontribusi luar biasa rekannya dalam kesuksesan Barcelona. Iniesta dan Messi dikenal sebagai bagian penting dari era keemasan Barcelona, dengan keduanya berperan kunci dalam memenangkan berbagai trofi, termasuk 2 kali treble winners. Bagi Messi, pensiunnya Iniesta tidak hanya berarti hilangnya salah satu pemain terhebat dari lapangan, tetapi juga momen emosional mengingat sejarah panjang kebersamaan mereka di tim yang sama. Karir Andreas Iniesta bersama Lionel Messi di Barcelona adalah salah satu kolaborasi paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Mereka bermain bersama selama 13 tahun, sejak 2005 hingga 2018, dan menjadi pilar penting kesuksesan Barcelona. Selama periode itu, keduanya membantu Barcelona meraih 32 trofi, termasuk 4 Liga Champions dan 9 La Liga. Kombinasi permainan elegan Iniesta sebagai gelandang kreatif dan kemampuan Messi dalam mencetak gol menciptakan era kejayaan Barcelona, terutama dalam tim yang memenangkan 2 kali treble winners 2008-2009 dan 2014-2015. Awal karir bersama. Messi bergabung dengan tim utama Barcelona pada 2004, setahun setelah Iniesta menjadi anggota reguler skuad utama. Sejak awal, Messi dan Iniesta langsung terlihat sebagai kombinasi yang cocok. Iniesta dengan visinya yang luar biasa dan kontrol bola yang halus, seringkali menjadi penghubung antara lini tengah dan serangan. Sementara Messi sebagai pemain depan, memanfaatkan kreativitas Iniesta untuk mencetak gol dengan efisiensi tinggi. Pada periode ini, Barcelona yang dilatih oleh Frank Rijkaard sudah mulai menjadi kekuatan dominan di Eropa. Tetapi, era emas mereka datang ketika Pep Guardiola mengambil alih pada 2008. Guardiola membangun tim yang sangat bergantung pada tiki-taka, gaya permainan berbasis penguasaan bola dan umpan-umpan pendek yang menjadi identik dengan Barcelona. Di dalam sistem ini, Iniesta dan Messi menjadi pusat dari segalanya. Era Guardiola 2008 hingga 2012. Masa kepelatihan Pep Guardiola adalah puncak karir Messi dan Iniesta bersama. Di bawah bimbingan Guardiola, Barcelona memenangkan 2 gelar Liga Champions, yakni pada tahun 2008-2009 dan 2010-2011, serta 3 gelar La Liga berturut-turut 2008 hingga 2011. Tim ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola, dengan Iniesta dan Messi seringkali memainkan peran penting dalam pertandingan-pertandingan krusial. Di final Liga Champions 2009, Barcelona mengalahkan Manchester United 2-0 dengan Messi mencetak salah satu gol. Iniesta, meskipun tidak mencetak gol, adalah motor serangan tim dan tampil brilian sepanjang turnamen. Pada musim itu, Barcelona memenangkan treble, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions yang merupakan pencapaian luar biasa dalam sepak bola Eropa. Final Liga Champions 2011 adalah salah satu momen puncak kerjasama mereka. Barcelona kembali berhadapan dengan Manchester United dan menang 3-1 dengan Messi mencetak gol kedua dan Iniesta mendikte permainan dari lini tengah. Kedua pemain tampil luar biasa dan mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu kombinasi terbaik dalam sejarah sepak bola. Setelah Guardiola meninggalkan klub pada 2012, Barcelona masih tetap kuat meskipun sempat mengalami penurunan singkat.
Pada musim 2014-2015, di bawah pelatih Luis Enrique, Messi dan Iniesta kembali bersinar ketika Barcelona memenangkan treble kedua mereka. Kemenangan ini sangat spesial karena tidak banyak tim yang bisa memenangkan treble dua kali dalam sejarah. Musim itu, Messi, Iniesta, dan rekan-rekannya di lini serang seperti Neymar dan Luis Suarez menjadi lini depan paling menakutkan di dunia. Dalam final Liga Champions 2015, Barcelona mengalahkan Juventus 3-1. Iniesta yang saat itu menjadi kapten memberikan asis kepada Ivan Rakitic untuk gol pembuka. Sementara Messi memainkan peran penting dalam membangun serangan yang akhirnya membawa mereka meraih gelar. Gaya bermain dan kolaborasi. Salah satu alasan utama mengapa kolaborasi Iniesta dan Messi begitu sukses adalah karena gaya bermain mereka yang saling melengkapi. Iniesta adalah gelandang yang dikenal dengan kontrol bola yang luar biasa, kemampuan melewati pemain lawan, serta kecerdasan taktis yang tinggi. Dia bukan pemain yang mencetak banyak gol, tetapi selalu terlibat dalam pembangunan serangan, terutama dalam momen-momen penting. Messi di sisi lain adalah finisher yang brilian. Dia sering memulai dari sayap kanan dan melakukan penetrasi ke tengah, dan seringkali itu dimungkinkan karena umpan-umpan presisi dari Iniesta. Mereka berdua memiliki pemahaman alami di lapangan, seolah-olah mereka bisa membaca pikiran satu sama lain. Iniesta sering memberikan umpan-umpan yang memungkinkan Messi untuk berada dalam posisi mencetak gol. Sementara Messi sering memberikan ruang bagi Iniesta untuk maju dan terlibat lebih dalam serangan. Akhir kebersamaan Barcelona. Pada 2018, Iniesta memutuskan untuk meninggalkan Barcelona setelah 16 tahun membela klub. Perpisahan itu pun penuh emosi dan Messi memberikan penghormatan kepada sahabatnya dengan mengatakan bahwa tidak ada pemain yang bisa menggantikan Iniesta. Saat Iniesta pergi, Messi tetap menjadi bintang utama Barcelona. Tetapi ketidakhadiran Iniesta di lini tengah terasa dan era keemasan Barcelona pun mulai perlahan berakhir. Meski keduanya berpisah di level klub, Messi dan Iniesta selalu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pensiunnya Iniesta pada 2024 menandai akhir dari salah satu karir paling gemilang dalam sejarah sepak bola. Tetapi kenangan tentang kerjasama mereka di Barcelona akan tetap abadi. Gimana, seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.